Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview mod busit terbaru lagi guys. Ini yang akan saya review mod busitnya adalah bus JB5 single glass ya guys ya, by KP Projects Max guys. Okay, ini modnya ada di depan saya coy. Nah ini dia guys modnya, ini saya menggunakan Liperi Pangeran ya guys ya. Nah seperti ini cuy, ini modnya ada 8 varian. Yang pertama ada varian Dove biasa, yang kedua ada varian Dove E-Vortex, yang ketiga ada varian ini velg Alcoa cuy, serta yang keempat ada varian velg standar ya guys ya. Oke, ada varian yang non aksesoris dan yang beraksesoris seperti ini coy. Sudah ada wingletnya guys, serta ada strobonya guys di bagian kacanya. Ini ada ininya juga guys ya, pipa stainlessnya juga guys di bagian sampingnya. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam busnya coy, kita hidupkan dulu untuk mesinnya. Oke coy, untuk suara mesinnya seperti ini guys. Oke, dia masih menggunakan sound mesinnya bus ori ya guys ya. Untuk perlampuannya, lampu hazard hidup ya guys ya, lampu utama, ini lampu utama strobonya hidup. Wow, ini ternyata untuk lampu kabinnya dia pakai lampu RGB guys. Wah, seperti laptop gaming ya guys ya, PC gaming guys. Oke, ini lampu jauh coy. Untuk wipernya seperti ini. Nah. Oke, kita coba langsung ke animasi pertamanya, guys. Animasi pertama ini untuk pintu bagasi serta pintu sopirnya dibuka, guys. Nah. Untuk animasi keduanya ini guys ya, seperti biasa mod KP Project. Animasi keduanya ininya, coy. Lampu hazard menjadi lampu jauhnya nih, guys. Oke, untuk animasi ketiganya, oke, air suspensionnya guys ya, diturunkan guys. Untuk animasi pintu, nah ini animasi pintunya. Oke, kita coba keluar lagi guys, kita lihat lebih dekat ya guys ya untuk detailnya guys. Oke, kita pakai kamera 3 ya guys ya. Oke, untuk detail pintunya ini pun sangat detail loh, ternyata sudah ada busurnya guys. Sudah ada modul busurinya, tapi busurinya ada di mana guys ya, nggak kelihatan coy. Ternyata ini masih manual guys, ini ada tongkat persnelingnya dan ini 3 pedals guys, ada pedal kopling, pedal rem dan pedal gas ya guys ya. Oke, ini sangat detail sekali nih coy, full modul busuri ya guys ya. Ini ada pianikanya juga guys untuk busuri manual. Nah oke, ada dispensernya juga guys di dalamnya. Nah nih lampu RGB nya cuy. Oke, ini seatnya konfigurasi 22. Nah sudah ada legrest nya juga guys ya untuk kursinya guys. Oke, belum ada toiletnya nih cuy. Nah boh, sangat detail guys. Oke, kita ini nggak ada mesinnya, jadi bagasinya nggak, ini kap mesinnya nggak bisa dibuka coy, jadi ini detail mesinnya nggak ada guys, kosong nih guys. Oke, apalagi guys, kita lihat detail bannya. Nah ini menggunakan velg Alcoa dan bannya ini Bridgestone guys. Keren ya guys ya bannya guys. Oke, kita masuk lagi lah guys. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini, semuanya pun hidup juga. Oke, kita kembalikan lagi guys ke semulanya coy. Kita masuk ke dalam interiornya guys. Nah untuk interiornya seperti ini coy, kalau kita masuk ke dalam interiornya guys.
Oke, langsung kita test drive lagi guys modnya. Wah, untuk tarikan mesinnya sangat ringan sekali guys ya, dan speednya lumayan kencang nih guys. Handlingnya pun juga cukup baik. Aduh, malah nabrak guys. Ya elah, nabrak coy. Ya elah, kenapa ini guys? Wah, ternyata ini masih ada bug yang seperti dulu ya guys ya. Ada bug fake shadownya guys. Ini kalau kita lewat rel kereta api pelan-pelan auto nyangkut nih guys. Ini bug yang seperti dulu ya guys ya, malah ada lagi guys. Wah. Oke, ini AC-nya. Jelas coy, mungkin untuk review mod Busit kali ini sampai di sini saja guys ya. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum suspensi real guys, modnya coy. Oh!